Recording in progress. Baik, rekan media, lanjutkan kali ini sesi pre-match press conference. Nah, tadi hadir dari Persib, kali ini dari Bayangkara FC, Coach Paul Munster bersama Sani Rizky Fauzi dari perwakilan pemain Bayangkara FC. Langsung mungkin Coach menyampaikan kesiapan secara umum tim Bayangkara dalam pertandingan besok seperti apa? Yeah, preparation has been going well. We're looking forward to this game. This is a massive game. Besok malam. Jadi kalau untuk persiapan, kita udah persiapan cukup baik dan jadi kita siap untuk masuk ke pertandingan besok malam. Buat pemain Sani Rizky, kesiapan kamu dan juga teman-teman secara fisik, secara mental, secara ini dan lain sebagainya, bagaimana? Ya, untuk persiapan tim yang pertama ya, kami udah siap 100% untuk pertandingan besok malam. Dan saya pribadi pun saya sangat termotivasi ya untuk pertandingan besok, karena dalam dua laga terakhir saya absen dan besok malam saya akan membuktikan ya, mudah-mudahan besok hasilnya maksimal 3 poin. Oke, untuk mungkin untuk Sani, seperti yang kamu katakan tadi, dua pertandingan sebelumnya absen karena membela timnas. Siap. Kemudian kembali lagi ke tim Bayangkara, proses adaptasi, apakah ada kesulitan atau mungkin adaptation proses for Sani? Enggak ada sih, untuk adaptasi enggak ada, cuman ya saya lebih termotivasi aja karena saya kemarin absen di timnas, ya mudah-mudahan di klub saya bisa membantu dan bisa mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Oke, okay. Silakan rekan media menyampaikan pertanyaan untuk Coach Paul. Oke, Coach, mungkin terlepas dari situasi yang dialami Persib di pertandingan terakhir sehingga pertandingan benar agak berkesan. Coach menilai kekuatan dari Persib Bandung sendiri seperti apa? How do you see their strength? For me, they're the strongest team in the league. Jadi kalau dari Coach Paul, Persib itu adalah bisa dibilang tim terkuat juga, salah satu tim terkuat di liga sekarang. Pertanyaan berikutnya, Coach. Ada pemain yang absen pertandingan besok. Is there any player that going to be absent? Apakah itu akumulasi atau cedera? Or suspensions or injuries? No, we will evaluate that after the official training. Jadi kalau sampai sekarang belum ada, tapi nanti bakal Coach Paul evaluasi lagi selesai official training. Coach, pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir karena dibatasi pertanyaan Coach putaran pertama. Bayangkara FC harus mengakui keunggulan Persib. Seberapa optimis Coach bisa setidaknya berbalik memenangkan pertandingan? Yeah, I'm very optimistic. I remember the losers more than the wins. I'm very optimistic about this game because I understand. Remember the last game. I remember the losses more than the wins. Jadi kalau Coach Paul sendiri dia bilang dia lebih ingat kekalahan daripada kemenangan ketika melawan sebuah tim. Jadi dia sangat ingat pertandingan sebelumnya melawan Persib dan dia sangat optimis besok kita bisa memenangkan pertandingan. We focus on us. Dan kita fokus di tim kita sendiri. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, jadi untuk sesi pre-match press conference dari tim Bayangkara FC diakhiri. Thank you Coach Paul, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga untuk rekan media semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.